ikan petarung si kecil yang harganya selangit. Namanya ikan cupang. Oke, sebelumnya jangan lupa like dan subscribe untuk update berita dan informasi terkini. Oke, kita mulai dari yang termurah dulu ya. 7 ikan cupang Big Air atau Dumbo. Seperti namanya, ikan cupang Big Air atau yang dikenal pulsa sebagai Dumbo memiliki sirip depan yang besar hingga tampak seperti telinga gajah. Mereka merupakan jenis cupang persilangan yang dikembangkan oleh masyarakat Indonesia. Ikan cupang Big Air biasa dijual hingga Rp400.000 di market klasik Indonesia. Harga tersebut bisa berbeda-beda tergantung pada kondisi ikan, korak, dan keunikannya. Dengan harga yang kurang lebih sama, kamu juga bisa mendapatkan beberapa jenis cupang lain. Misalnya ikan cupang slayer, crown tail, dan lain sebagainya. 6. Ikan cupang gian. Berikutnya ada ikan cupang gian. Jenis yang satu ini biasa ditemukan di sungai dan danau Thailand, Koh. Seperti namanya, ukuran tubuh cupang yang satu ini lebih besar hingga 2 atau 3 kali lipat dari jenis lain. Ingin tahu berapa harga ikan cupang yang satu ini? Kamu bisa mendapatkannya seharga Rp200 hingga Rp400.000-an. Keunggulan lain dari ikan cupang gian adalah kamu bisa mengawinkannya dengan ikan cupang lain untuk menghasilkan peranakan yang unik. 5. Ikan cupang double tail. Seperti namanya, ikan cupang double tail ditandai dengan ekornya yang terbelah menjadi dua. Saat berenang, ekor dan siripnya akan tampak seperti selendang yang menari-nari di dalam air. Belum lagi, warnanya yang unik menambah pesona cupang ini. Sayangnya, double tail bukanlah jenis cupang yang mudah untuk didapatkan. Ini pula yang menjadi salah satu faktor kenapa mereka dibanderol dengan harga cukup mahal, yaitu hingga mencapai Rp2 juta. Akan tetapi, kamu bisa mendapatkan anakannya dengan harga hingga Rp120.000 kok. 4. Ikan cupang plakat. Nama plakat diambil dari bahasa Thailand yang berarti pertarungan. Itulah kenapa jenis ikan cupang ini biasa dipelihara sebagai ikan aduan. Walaupun begitu, mereka memiliki penampilan yang tak kalah menarik, bro. Cupang plakat khas dengan sirip dan ekornya yang pendek, tampak mengembang. Warnanya pun beragam, seperti jenis lainnya. Karena digemari banyak orang, ikan cupang plakat bisa dijual hingga Rp1 juta. 3. Ikan cupang half moon. Half moon adalah salah satu ikan cupang populer dan digemari para pencintanya. Ini karena mereka memiliki sirip dan ekor yang bisa mengembang dengan lebar hingga tampak seperti bulan separuh. Tak seperti ikan cupang lain yang memiliki warna mencolok. Corak half moon biasanya lebih netral dan teduh. Misalnya merah gelap, putih, biru muda, atau bahkan hitam. Ikan cupang yang berasal dari Thailand ini memiliki harga yang cukup fantastis. Mereka dibanderol hingga Rp3 juta. Bahkan di pelelangan ikan Thailand, half moon berhasil terjual hingga Rp8 juta loh. Namun di berbagai market klasik Indonesia, kamu bisa mendapatkan indukan half moon seharga Rp200.000 hingga Rp300.000. 2. Ikan cupang Fanci. Memasuki posisi 2, ada ikan cupang Fanci yang populer di Indonesia. Warnanya begitu beragam dengan pola yang tampak seperti 3 dimensi. Inilah yang membuat ikan cupang Fanci berbeda. Pada umumnya, mereka berwarna mirip ikan koi biru metalik, hijau, putih dengan paduan pink atau merah, dan lain sebagainya. Ikan cupang Fanci pernah terjual seharga Rp10 juta di pelelangan Thailand. Sedangkan di Indonesia, ikan cupang Fanci pernah terjual seharga Rp2 juta. Namun tenang saja, kamu bisa membeli anakannya di harga maksimal Rp300.000 kok.
Nah, ini ikan cupang yang mempunyai harga fantastis. Satu ikan cupang Kahen Warakai. Posisi pertama untuk ikan cupang termahal ditempati oleh Kahen Warakai yang berasal dari Thailand. Ikan yang satu ini sempat terjual di pelelangan seharga 53.500 baht atau setara dengan 25,2 juta rupiah. Mahal sekali ya. Alasan kenapa orang berani membeli ikan ini dengan harga selangit adalah karena warnanya menyerupai bendera Thailand. Sentuhan biru tua, putih, dan merah yang tampak berjajar rapi di tubuhnya membuat tampilan Kahen Warakai unik dan beda dari yang lain. Wah, ternyata ikan cupang bisa memiliki harga yang fantastis. Apakah kamu tertarik untuk memelihara mereka? Jangan lupa siapkan biaya dan luangkan waktu untuk merawatnya ya.